Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terus jalan menuju ke Gemolong. Ya, kita ikuti rute ini. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo. Ya, masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Jadi dari arah Waduk Bodok kita terus jalan ke barat. Maaf, jalannya sempit dan lalu lintasnya amat sangat padat. Jalan sore yang penuh kehati-hatian. Matahari senja mulai merapat ke barat. Nah, idealnya jalan antar kabupaten ini ya, ke depan ada perbaikan atau paling enggak ada perbaikan jalan atau juga perluasan jalan. Baik, kita nikmati perjalanan di sore hari. Jadi kita sampai di Musola Baitur Rahim Batu Kidul RT 19. Oke. Jalan yang mulai ramai, mungkin pada pulang kerja ya. Baik kawan, tuh jalannya ternyata masih jelek ya, parah rusak. Jadi berkenan berbagai pihak terkait ya, entah ini wilayah masuk di Sragen atau yang lain, bisa kolaborasi untuk memperluas jalan dan memperbaiki jalan. Ini sudah mulai mulus jalannya. Hamparan pertanian, ada pedesaan, ada beberapa pepohonan ya, hijauisasi desa yang paling tidak menciptakan suasana desa jadi sejuk. Suasana nan indah, penuh pesona di kehidupan sore hari dan senja. Maka kita bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita bisa menikmati panorama senja dengan umur yang masih ada di jasad. Ketika
ketika nyawa masih ada di dalam badan, gerakan tubuh kita bermakna, gerakan tubuh kita bermakna. Semoga Allah merahmati kita. Selalu bersyukur masih bisa melihat apapun kondisinya, biarpun sisi usia senja mulai merangkak dan mulai merambah di jiwa dan raga, tetapi kita mencoba menikmati alur cerita hidup kita, alur cerita kehidupan kita. Jalan yang indah dan mulus, agak lebar daripada tadi, jalannya sudah lebar. Baik, senja merambat di desa, anjang sana desa, juga telusur desa. Persawahan indah penuh pesona, matahari mengintip di sela-sela awanan hitam. Geliat hidup kian redup, cerita dan nostalgia berpacu dalam waktu. Kita memohon pada Allah agar selalu diberi keberkahan, diberi kenikmatan hidup, diberi kesempurnaan dan diberkahi Allah sehingga bisa menikmati nafas hidup kita hingga ajal datang menjemput. Tanaman keras di kiri kanan berfungsi sebagai pelindung, bisa juga berfungsi sebagai peneduh. Paling tidak menjadi paru-paru desa karena hadirnya pohon menjadi produksi oksigen. Lihatlah orang-orang sekitar kita yang terus merangkak dan berjalan, meniti waktu, mengejar waktu berpacu dengan hari, minggu dan bulan. Semuanya menuju kebahagiaan dan kedamaian. Indah panorama Waduk Naninda. Nah, kita memasuki Waduk Brambang yang ada di Desa Brambang Kedawung. Waduk Brambang Naninda penuh pesona. Lalu tadi Waduk Bodok, sekarang ada Waduk Brambang yang ada di wilayah Sragen ya. Waduk Brambang. Jadi masuk ke Dawung Sragen, Waduk Brambang masuk ke Dawung Sragen. Suasana matahari sore menyinari riak air waduk yang ada di Brambang. Waduk Brambang. Waduk ini sebenarnya dibuat untuk irigasi bagi para petani, ditampung dari aliran sungai, kemudian dialirkan, diirigasi sungai, sehingga Waduk Brambang ini menjadi tampungan air bagi para petani, khususnya yang menikmati irigasi di Waduk Brambang. Sangat indah dan penuh pesona.
Jadi pesona nan indah. Ada kotak sampah ya, agar ada organik, ada non organik ya, ada B3. Nah, ini Waduk Brambang yang luar biasa, penuh pesona, indah. Biarpun sebagian ada sampah-sampah yang harus dibersihkan ya. Ada kesadaran membuang sampah di sungai, di waduk yang harus dihilangkan. Waduk ini penuh pesona yang luar biasa. Tetirah menikmati panorama senja di Waduk Brambang. Senyum nan indah, penuh pesona, penuh keabadian, penuh keceriaan. Di sore hari nan pesona. Barangkali kalau bisa dimaksimalkan Waduk Brambang ini di sebelah kiri, bisa untuk jualan, bisa untuk jalan-jalan pagi kalau diperkenankan. Tapi kalau jalan-jalan, kalau jualan tentu tidak permanen, pagi gerobak, mungkin diperkenankan ya. Kalau permanen jelas tidak diperkenankan. Nah, Waduk Brambang penuh pesona nan luar biasa. Semoga ini menjadi potensi di Kedawung, semoga menjadi potensi bagi kehidupan seseorang, khususnya warga sekitar. Bagaimana mengolah waduk ini menjadi pesonanan indah, penuh citra wisata. Bisa juga diberi semacam kayak karamba ya sebenarnya. Tinggal bagaimana membuat potensi ini semakin indah. Apakah kita mau? Buat aja misalnya jeruji-jeruji yang diletakkan di sini, kemudian dibuat apa istilahnya, diberi taburi ikan. Nah, mungkin bisa berkembang. Ini kawan, sekitar pesona Waduk Brambang nan indah, penuh pesona di sore hari. Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita, menikmati perjalanan ya, sampai di posisi Waduk Brambang. Waduk Brambang hanya tinggal sentuhan. Ini hal-hal yang kecil, maaf ya, sampah dan segala macamnya ini yang harus diurai. Ya, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Ya, Waduk Brambang, Desa Brambang, Kecamatan Kedawung. Ya, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Matahari senja nan indah, penuh pesona di Waduk Brambang. Ada cerita, ada nostalgia, ada fakta, ada kedamaian, ada kerinduan. Berpacu dalam waktu, berpacu dalam bulan dan tahun. Keindahan tidak akan pernah hilang di Waduk Brambang. Terima kasih atensinya berbagai pihak terkait. Kita ikuti pesona lagi yang ada di Waduk Brambang dan kita ikuti jalan lagi di rute menuju ke Sragen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waduk Brambang nan indah, penuh kenangan. Dari Waduk Brambang kita menuju ke Sragen, jalurnya masih sempit tapi bagus. Sebagian bolong-bolong. Jadi lurus menuju Sragen, kalau kiri menuju Jambangan. Jadi kalau Jambangan tadi galur kita. Baik, ini dia kios Ringin Rejo. Inilah kios Ringin Rejo, ada masjid luar biasa, kios Ringin Rejo. Baik, jalannya sudah hot mix sekarang, mulus halus. Jangan
jalannya mulus halus penuh kenangan dan cerita. Namanya barusan di Hot Bay. Kita sampai di kantor kepala desa Wonokerso, ya. Wonokerso di Wonokerso, ya. Semoga berjalan lancar. Di sini tempat gerakan masyarakat untuk membangun kebersamaan di Jalan Seragen Batu Jambus kilometer 8. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Betul, jalannya mulus, sudah di Hot Mic, nampaknya barusan di Hot Mic, ya, luar biasa nyaman untuk perjalanan. Baik, jalanan halus mulus coba kita cermati. Seragen ke arah Solo, kemudian kalau kanan Sambirjo, Pandawung, dan kalau kiri ke Guworejo, Jambangan. Baik, kita akan terus ke jalan Seragen Solo. Hot Mic, ya, ini merupakan anugerah tersendiri, semoga menjadi amal jariah bagi pihak-pihak terkait yang melancarkan, yang memuluskan dan menghaluskan jalur ini. Semoga Allah meridhoi. Jalanan rambat di langit. Jadi inilah kehidupan, semakin senja semakin sore, lalu lintas lalu lalang di sekitar kita. Hijau yang hadir di sekitar kita. Matahari masih bersinar sekarang di ufuk.
hidup ternyata harus meradang dan ya meradang. Lalu lintas kian padat merayap menuju kota Sragen. Baik, kita akhiri dulu di sini untuk season kali ini. Terima kasih atensinya masih bersama Sukamto Sastro Dimenjo. Semoga dalam kebahagiaan dan ridho Allah. Assalamualaikum.